Siapa yang tidak tahu dengan Saritem? Inilah daerah Gardu Jati, tepat di belakang saya ini adalah jalan Kebon Tangkil, di mana Kebon Tangkil ini akses menuju Saritem. Saritem ini berdiri tahun 1838, tepat 28 tahun setelah kota Bandung diresmikan. Jejak sejarahnya begitu banyak perbedaan dan banyak kontroversi. Tapi Jejak Siborik akan mengulasnya dari sudut pandang yang lain. Seperti apa jejak lokalisasi Saritem yang berada di Kebon Tangkil. The Lokomotif dan The Indies Koran melaporkan tahun 1930 memuat berita di Gang Saritem. Tepatnya Andir, terjadi penggerebekan di sebuah rumah, di dalamnya ada meja biliar. Telah bermain dadu sebanyak 30-40 orang, hampir semua perwira dan departemen perang. Orang Eropa dan beberapa Tionghoa memainkan perjudian. Tersangka dalam kasus ini adalah berkebangsaan Cina. Itulah berita yang dimuat oleh The Indies Koran 9 Oktober 1930. Penggalan dari koran Belanda ini memastikan bahwa dulu di sini pernah ada bisnis terselubung. Bisnis tersebut biasanya berkaitan dengan perjudian dan prostitusi. Kalau berbicara tentang prostitusi, berbicara tentang pekerjaan haram yang sudah berumur cukup lama. Menurut catatan Sumeria, pekerjaan ini sudah ada sejak 2400 sebelum Masehi. Bagaimana sejarah prostitusi di Indonesia? Prostitusi di Indonesia sudah ada sejak awal tahun 1800-an di Batavia dengan alasan perempuan Eropa dan Cina lebih sedikit. Sedangkan di Bandung, menurut sumber yang kami dapatkan, berawal dari dibangunnya jalan pos Anyer Panarukan. Dari jalan pos inilah banyak orang Eropa yang hijrah dan menetap di sini. Kemudian tangsi-tangsi militer dibangun untuk memfasilitasi prajurit-prajurit Belanda. Salah satunya tangsi yang dibangun di kawasan Gardu Jati. Alasan Gardu Jati dibangun tangsi militer karena daerah ini sangat strategis untuk pertahanan terakhir Belanda dalam menghadang musuh, sedangkan pertahanan pertamanya terletak di Cimahi. Dari sinilah nama Saritem muncul pada tahun 1838. Banyak versi yang mengkisahkan tentang Saritem. Tetapi Jejak Siborik punya pandangan lain. Kalau dilihat waktu itu, tentara Belanda selalu operasi ke daerah-daerah di luar Bandung seperti Garut, Sumedang, Subang, Cianjur, Indramayu, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengamankan perkebunan dan pabrik-pabrik milik Hindia Belanda. Kemudian salah satu dari tentara Belanda tertarik kepada seorang wanita cantik di suatu daerah tersebut. Sebut saja Nyimas Ayu Permatasari atau Saritem, kemudian dijadikan sebagai gundik atau nyai. Kemudian Saritem dibawa ke Gardu Jati untuk menemani dan mengurus pasangannya. Setelah hidup di Bandung, Saritem memiliki kehidupan yang layak dan diperlakukan dengan baik oleh pasangannya. Pada saat itu masyarakat lokal sudah beragama Islam. Ada suatu tradisi pulang kampung pada saat Lebaran tiba. Di kampungnya Saritem menjadi pusat perhatian dikarenakan penampilannya berbeda dari biasanya, mulai memakai perhiasan dan kebaya yang mahal. Lantas perempuan lain ingin mengikuti jejak Saritem. Berita ini tersiar ke beberapa daerah lain bahwa dengan menjadi gundik bisa merubah penampilan dan gaya hidup. Mucikari pun bermunculan untuk mengajak perempuan dari luar Bandung untuk datang ke Gardu Jati. Berharap perempuan tersebut nasibnya sama seperti Saritem. Tetapi berjalannya waktu, kedatangan perempuan-perempuan yang datang ke Gardu Jati mulai dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk memuaskan nafsu sesaat. Tentunya ada imbalan yang ditawarkan oleh tentara-tentara Belanda. Dari sinilah awal mula tempat lokalisasi Saritem mulai terkenal di Bandung dan sekitarnya. Saya sekarang menuju
tempat di mana disinilah akses masuk untuk menuju Saritem. Pada tahun 2000 pernah dilakukan penutupan tempat ini, tetapi masih gagal. Akhirnya 2007 pemerintah Kota Bandung mendirikan pasantren. Dan pasantrennya ada di dalam untuk mengurangi transaksi pekerjaan kuno ini. Di Gang Warsa ini kita bisa menemukan beberapa bangunan-bangunan Belanda pada saat itu dan masih berdiri sampai sekarang ya. Dan bisa dilihat walaupun sudah ada beberapa yang dirubah tapi jejaknya masih ada. Bahwa di Kebon Tangkil ini pernah berdiri sebuah tangsi atau sebuah kamp militer pada saat itu. Maka tidak heran di gang ini banyak sekali bangunan-bangunan khas Belanda pada saat itu. Nah, ini juga adalah salah satu bangunan Belanda ya, di mana mau dirubah kata warga setempat, cuman ini bagian dari sejarah, jadi tidak dirombak seperti yang di belakang. Yuk. Sekarang saya lagi ada di pesantren Darut Tobah. Inilah pesantren yang ada di daerah Kebon Tangkil ya. Kebon Tangkil. Dimana Kebon Tangkil ini dulunya terkenal, ya mohon maaf, adalah lokalisasi. Nah, perlu diketahui bahwa sejarah Ponpes ini berdiri seperti apa. Nah, sekarang saya ditemani oleh Kang Zainal selaku pengurus dari Ponpes Darut Tobah. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Sehat walafiat ya. Jadi, ini saya pengen tahu sejarahnya. Jarang sekali kan Ponpes itu berdiri ya dalam artian di dunia gelap gitu. Ini ceritanya seperti apa nih, Kang? Berdasarkan yang saya ketahui gitu kan ya. Karena saya kalau secara keseluruhan itu kurang tahu juga, mungkin takut salah juga kalau terlalu apa menerangkan terlalu banyak. Yang saya ketahui adalah pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Raden Imam Son Haji pada tahun 2000 dulu itu. Kenapa kemudian di sampai di lokasi kota dan kemudian kita tuh berada dalam komplek, bukan komplek ya, apa namanya, ya, daerah lokalisasi seperti ini ya. Karena kemudian dalam tujuan fungsionalnya itu didirikan pesantren Darut Tobah ini untuk menjadi siar di komplek Saritem gitu. Sebagai dakwah Islam aja kayak gitu. Dakwah Islam. Jadi berdirinya tahun 2000. Berdasarkan keputusan dari wali kota atau wali kota. Karena dulu Pak Kiai ya Pak Mama, kan suka nyebutnya tuh sebagai Mama ya. Itu bersama wali kota kemudian dan memberikan keputusan ya sudah di sini aja gitu tempatnya. Di sini. Nah, tentunya pada saat pembangunan mungkin orang-orang terdahulu yang di sini ya. Itu penuh dengan tantangan mungkinnya, karena ya bisa dibayangkan pada saat itu teman-teman seperti apa langsung dibangun Ponpes di sini itu gimana? Dulu itu di sini kan tempat lokalisasi ya, jadi emang kemudian pusatnya
Bandung di sini mungkin. Iya. Mungkin di sini. Bukan Bandung saja, bahkan kota Bandung udah di sini saat itu. Nah, ketika ada pesantren di tempat seperti ini, mau tidak mau kan istilahnya kita itu bakal berseberangan luar biasa. Sehingga tantangan atau kemudian bantahan dari pihak di sini pun itu tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Bukan hanya sebatas fisik, psikis juga itu kan banyak gitu tuh. Dan ini saya tahu itu dari sejarah, ya saksi sejarah lah, sejarah yang ada di sini. Kemudian beliau juga sampai sekarang masih mengajar di sini dan beberapa apa lingkungan masyarakat itu pun menyampaikan seperti itu, bahwa dulu itu wah luar biasa banget gitu. Nah, itu contoh pergesekan itu seperti apa waktu dulu awal berdiri? Kalau sekarang mungkin kalau nyantri nggak betah itu karena mungkin buduk gitu kan ya, nggak betah mungkin sama teman-teman sama teman-temannya apa namanya bersenda gurau, kemudian nggak betah pulang atau kemudian kurang bekal. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu justru sama orang apa ya, pemuda-pemuda di sini tuh wah kadang-kadang ada anak di apa namanya dirempuk diriin gitu, di bulinya tuh sama dibully gitu, iya, gitu. Sampai tantangannya ke fisik juga. Sampai ke fisik, psikis juga banyak, kayak buhul, kayak ada ngirim jin santet itu banyak gitu tuh, bukan ya, hampir setiap waktu ada terus, setiap waktu ada. Nah, itu lamanya yang psikis itu berkisar kurang lebih 5 tahunan itu. 5 tahunan. Dan itu di bisa awal. Dirasakan sama pengurus atau santri? Sama santri, sama semuanya aja. Semua. Gitu. Semuanya aja. Oh. Gitu, semuanya aja. Tiba-tiba ada yang surupan, kemudian dari sana kan, kiriman dari sana. Tiba-tiba ada yang banyaklah gitulah. Banyak ini. Oke. Nah, total santri pada saat pertama kali berdiri ini banyak atau sedikit waktu itu? Dulu itu yang saya tahu sedikit. Dan alhamdulillah berkembangnya tahun makin kesini makin banyak, dan sekarang sampai kurang lebih 200. Oh, sekarang 200? 200 wow. Orang santri di Saritem kota ada 200 santri kan. Dalam konteks itu ya, konteks kota, kemudian di lingkungan seperti ini biasa luar biasa itu. Oke. Jadi memang tujuan awal berdirinya pondok pesantren ini adalah untuk meredam bisnis gelap yang ada di daerah sini gitu. Mungkin secara fungsional seperti itu. Karena kemudian ketika di sini menjadi pusat penyebaran dakwah, maka secara tidak langsung bahwa penyebaran yang kontradiksi dengan dakwah itu akan gitu, seperti itulah mungkin kira-kira. Walaupun penuh dengan perjuangan di awal-awal. Sangat ya. Sangat penuh gitu. Nah, Mama itu waktu itu ikut terjun langsung di sini. Iya. Pesantren suka miskin itu kan pesantren yang tua ya. Iya. Itu pendirinya Mama. Kemudian buat lagi di sini. Lagi di sini. Tujuannya yaitu untuk meredam bisnis. Seperti itulah. Mungkin gitu. Itu tujuan awal. Walaupun pada faktanya kesininya ya, yang penting lah kita melahirkan, mencetak generasi yang berakhlakul karimah, kemudian yang fasih dalam apa fisil mikafah, udhulul fisil mikafah, Islamnya itu benar-benar bisa lah gitu. Makanya kajiannya pun seperti kita itu di sini ada tiga kiai yang besar gitu, kayak bapak gitu ya, apa itu dari Manunjaya, dari Cipasung, kemudian Kang Ubed itu dari Gontor, dari Liriboyo, kemudian dari Kempek, itu masing termasuk Adudu termasuk dari Jepar dan sebagainya. Itu termasuk disatukan di sini, makanya kemudian alhamdulillah dengan tiga pondasi tersebut santri itu khususnya 3 tahun awal itu luar biasa. Dalam kualitas itu insya Allah luar biasa. Walaupun pada faktanya kemudian gratis di sini gitu. Gratis. Tidak dipungut biaya. Untuk makan gratis. Jadi memang ada di bawah naungan pemerintahan Kota Bandung. Iya, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang santri nih, sebelum kesini apakah orang tua itu
pada saat datang ke sini kan ibaratnya saya punya anak kemudian pengen pesantren kemudian saya menemukan Darut Taubah ternyata melihat kondisi lingkungan di sini, wah ternyata ini dalam tanda kutip gitu. Itu banyak yang kaget nggak kira-kira? Kalau secara sih enggak, karena kemudian bertambahnya santri itu bukan instan. Artinya tiba-tiba orang tua datang atau search dalam Google, kemudian ada pesantren di kota, kemudian enggak ke situ. Lebih kepada ketika punya saudara pesantren ke sini, nanya di mana pesantren di sana, gimana? Seperti itu, formulanya ini pakai silabus ini dan sebagainya tertarik dan kemudian kesini banyak seperti itu sementara seperti itu karena untuk di media kita belum mengacu kepada lebih kepada media dan saya rasa alhamdulillah makasih banget dengan adanya channel ini kemudian pesantren Darut Taubah ini kemudian bisa lebih menjangkau lebih, ya lebih menjangkau. Jadi mungkin. Memang kalau kebayang, ini saya pribadi ya teman-teman, kalau saya pesantren di sini, ada dua sisi ya, antara malaikat dan ya ibarat sesuatu yang syawat. Kalau dalam Quran gini, minat dulu mati ilan nur tuh, itu dulu mati ini nurnya gitu. Ya, karena itu berdampingan gitu banget. Karena cuman berjarak berapa rumah, ya udah. Itu udah termasuk bahkan pinggiran itu ya. Sebelumnya itu emang tempat gitu. Di belakang ini pisang emang sebelumnya seperti itu kemudian dibeli tanahnya dan kemudian enggak tapi ya kalau untuk tempat lebih belakang lagi ya itu sama gitu lah. Sama ya. Nah kan tapi ini luar biasa ya bahwa memang pesantren ini memang bisa dijadikan modal pertarungan para santri antara belajar agama dengan lingkungan di luaran sana. Iya. Apakah memang itu termasuk visi misinya pesantren ini? Karena kemudian visinya itu dalam bentuk fungsional seperti tadi disampaikan bahwa untuk menjadikan Saritem itu tempat dakwah Islam gitu aja. Ya mungkin kemudian kenapa sampai sekarang berdiri bahkan santrinya semakin lama semakin bertambah padahal di belakang sana ada bihara. Di situ ada gereja besar. Iya betul gitu di pinggir jalan. Belum di situ ada lokalisasi. Ya. Di tengah ada pesantren, tapi kemudian enggak berhenti sampai situ. Terus bertambah ya seperti itu. Karena kemudian toleransi di pesantren itu dikira alhamdulillah lah gitu toleransinya gitu dan saya yakin kalau memang lulusan pas pesantren Darut Taubah ini punya kualitas yang lebih ya dibandingkan bukannya maksudnya apa merendahkan pesantren yang lain memang kondisinya seperti ini ya kita kondisi mental luar biasa kita santri putri itu nggak boleh keluar karena keluar sedikit itu bahaya. Santri putra pun kalau mungkin kalau lewat jangan ke gang sembarangan gang gitu harus gang depan saja udah gitu gang-gang yang karena bahaya kalau ketika salah gang ya udah gitu nanti kan kalau misalkan ada beberapa dari luar kota yang pengen santri di sini prosedurnya gimana nih Kang? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya tentang di Pesantren Darut Taubah bahwa di sini ada 3 tingkatan. Pertama tingkat ibtidaiyah itu 3 tahun. Kemudian tingkat sanawi 3 tahun. Kemudian ma'had ali 3 tahun di sini. Cuman untuk ma'had ali itu baru 1-2 orang. Untuk sanawi sudah puluhan dan kebanyakan itu tingkat ibtidaiyah, itu. Nah, biasanya untuk orang tua itu kekhawatiran ketika tidak punya ijazah anaknya di pesantren kan kemudian seolah-olah masa depan itu nggak punya ijazah mau bagaimana hidup dan sebagainya gitu kan ya dan di Darut Taubah ini alhamdulillah kita itu setelah 3 tahun pesantren itu dapat ijazah karena kemudian SMP SMA itu ada di sini sekolah setiap hari Jumat sama hari Sabtu di sini Jadi kan kita nginduk, akhirnya setelah 3 tahun ya
dapat ijazah formal juga. Pesantren dapat syahadah pesantren, formal ijazahnya juga dapat gitulah. Jadi kalau kemudian daripada ngekos di kota Bandung, kayaknya daripada gitu, masih mending ke pesantren. Atau kemudian ingin lebih memperdalami ilmu, atau kemudian kekurangan dalam segi finansial, tanda kutip, di sini gratis insya Allah. Gratis di sini. Kitabnya kitab Salafi, kitab kuning, dari mulai kitab ya kayak Jurumiyah, Sapinah, Imriti, kayak gitulah biasa. Seperti kitab-kitab pesantren lah yang klasikal kayak gitu. Nah, untuk pembukaan dilakukan? Pembukaan itu biasa Syawal. Oh, Syawal. Syawal, pembukaan. Setelah Lebaran ya? Ya, ketika Lebaran. Kalau santri sini itu pulang 20 Ramadan, 10 Syawal masuk. Oh, 10 Syawal. Dan itu pun ketika santri masuk, muajahah, itu sekalian dibuka pembukaan pendaftaran santri baru. Gitu. Nah, selama santri yang berada di sini, tidak ada yang terganggu? Atau ya dalam tanda ini mah bercandanya ada yang bahasa Sunda mah ngagaleong tuh ya dalam waduh ini lingkungan ini loh rasanya pengen gitu terus alhamdulillah nggak ada sama sekali luar biasa jadi gimana ya istilahnya karena kemudian pengetatan kita sebelum karena gini kan ya ketika beramal mengamalkan ilmu itu kan nggak pandang kemana dan ke siapa. Semuanya pun dakwah masuk, semuanya harus masuk gitu kan ya. Tapi ketika pondasi kita belum kuat, kemudian jangan coba-coba. Jangan coba. Sampai kita yang terbawa kan gitu kan. Nah, untuk para santri itu tidak diperbolehkan lewat gang sana. Dan karena kita toleransi, masyarakat yang pihak saritimnya juga, yang pihak apa, lokalisasi, nggak merasa apa-apa gitu. Dan ya berdampingan aja gitu, berdampingan. Tapi itulah, gitu. Dengan keberadaan pesantren ini lama-kelamaan mulai meredam banget. Dan katanya sekarang sudah mulai sepi ya? Oh kalau nggak tahu saya itu nggak pernah. Saya ketemu beberapa masyarakat di depan itu. Yeah. Ya karena mungkin entah perkembangan teknologi atau memang ini menjadi apa ya, tonggak syiar Islam yang paling krusial di daerah Saritem. Insyaallah. Oke Kang, mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadikan ladang amal ya. Amin. Bukan ladang amal aja, menjadi syiar Islam yang ya karena kita tidak bisa memungkiri bahwa bisnis itu dari zaman kuno itu udah ada ya. Tidak bisa dihilang. Sebelum pesantren datang itu sudah lama itu. Sudah ya. Sudah melekat ke pribumi di situ. Sudah melekat ke pribumi. Dan kita pendatang mungkin seperti itu mungkin. Iya. Karena kita berdiri itu pesantren tahun 2000-an. Akhirnya masih tahun kesinilah iya. Gitu. Sedangkan ini sudah tahun 1838. Nah, mudah-mudahan ya intinya masa depan anak cucu kita jauh lebih baik dengan adanya pondok pesantren. Amin. Oke, makasih Kang Zainal. Siap, sama-sama. Nah, seperti itulah sejarah berdirinya pondok pesantren Darut Taubah ini. Dan memang perjuangannya luar biasa. Kalau saya secara pribadi pada saat melihat proses ya berkembangnya pesantren ini, mungkin gesekannya tidak terbayangkan kan ya. Dan inilah kerjasama antara pemerintah Kota Bandung dengan beberapa ulama yang akhirnya ponpes ini masih berdiri sampai sekarang. Ini kayaknya lagi apa nih berbenah atau berbenah. Gimana? Oke, ini kamera boleh kesini. Alhamdulillah ini tuh lagi sedang apa ya istilahnya ekskul para santri lah gitu. Alat banyak, kita beli alat untuk permebelan, furnitur lah lebih kepada ini lemari yang pakai HPL. Oh. HPL lemari, karena kadang pesenan, kadang buat pesantren seperti ini buat rak, ini belum jadi, belum jadi ini rak yang itu ini pesenan. Ini untuk dijual? Pesenan TK, iya pesenan. Pesenan TK. Ini juga pesenan sama, ini juga pesenan. Tapi kemudian santri yang apa? Yang bikinnya gitu. Oh, santri yang santri. Bikin. Ini ada pengarahan sedikit, ada pengawasan sedikit, cara motong gimana, cara masang HPL gimana, cara nrimer gimana. Oke. Ini masih proses. Ya, hitung-hitung tambah lah. Karena kan santri kan kayaknya kalau hanya sebatas bisa ngaji kan kayak gimana ya? Iya. Kalau bahasa Sundanya lebar gitu. Tapi
di sini diarahkan untuk bisa bekerja, bisa ya, segalanya, atau berwira swasta. Ngaji sudah pasti harus bisa berwira usaha kayak permebelan. Ya. Nanti di sana ada barber shop, cukur. Itu juga sama. Nah, ekskulnya ada berapa nih Kang Kianal di sini? Kalau untuk putra sih mungkin hanya 4 mungkin. 4 ya. Empat. Apa aja tuh? Ada perikanan. Oh, perikanan. Peternakan satu, perikanan, kemudian sama tani-tanian, cuman sedikit sih. Ada anak. Cuman ala kadarnya doang gitu. Paling tambah kayak gini doang, tambah apa namanya? Bikin furnitur, kemudian kayak cukur-cukur juga kan santri. Coba lihat, pengen lihat. Pengen lihat ya. Oke, ya. Siap. Yuk. Ini juga lagi banyak ini ya. Lagi tuh. Ini mohon maaf ini rada aduh. Mengekang. Shopnya. Jadi shop santri ini. Santri, khusus santri. Khusus santri. Yang ngajarin siapa nih? Ngajarin. Yang ngajarin ada santri satu yang bisa gitu. Oh. Pernah bisa, kemudian dia jadi istilahnya pembimbing lah gitu. Mm-hmm. Jadi ada beberapa santri yang kemudian kalau ada basic untuk cukur bisa didalami di sini. Okay, dan kemudian objeknya pun santri sama gitu. Kemudian hasil daripada setiap cukuran tuh nanti ya untuk santri lagi. Oh, dari santri oleh santri untuk santri seperti itu. Oh, dari santri untuk santri oleh santri. Oleh santri. Ya. Nah, ini komplit juga ya kayaknya. Lumayan ini dijahit ini ada kayak hampir lah. Hampir komplit kayak. Komplit. Ini. Iya, betul. Tapi kan ini kan zamannya fashionable ini ya. Tapi banyak santri-santri yang pengen undercut kemudian apa? Ya jenis-jenis rambut yang sekarang iya, gitu. Iya. Itu banyak lumayan. Banyak. Kadang-kadang ada yang kayak di apa namanya? Mohak yang ininya habis kemudian iya. Itu kadang dicukur lagi. Karena memang permintaan santri kan kayak gitu. Oh, gitu. Tapi ya mungkin bagi yang pencukur yang ingin memperdalami bakatnya mungkin ya tambah pengalaman aja. Okay. Oh, cara cukur mohek seperti ini, cara cukur ini seperti ini kayak gitu. Oke. Baru istirahat itu. Jadi teman-teman, ini jangan kan berpikir untuk keluar ya. Memang kegiatannya iya, pendidikannya itu padat. Jadi memang Darut Toba ini termasuk pesantren yang memang terus di ini digembleng ya, terus digembleng terus itu diarahkan terus. Menciptakan santri-santri yang memang secara mental dan ilmu pengetahuan dan agamanya bagus. Nasukun tengah bogaan mahal dina ikhrom dipatahkan ari disabab rek terapkan alim pelang al ilmi majrur Allah.